Assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, pagi ini saya di sekolah Taman Danau Kota ya, di daerah Kuala Lumpur itu. Ya gini guys kerjanya, tiap hari nganter anak sekolah, nganter banyak aktivitas, nge-grab gitulah. Ini kalau di Indonesia Ayla ya, Agia atau Ayla gitu. Enggak begitu ini juga. Tapi di Malaysia ini udah ditukar mesin Malaysia, guys. Buat teman-teman yang mau nanya seputaran TKI Indonesia yang ada di Malaysia, atau kalian yang mau nanya tentang apa pekerjaan di sini, atau kalian mau nanya seputaran gaji-gaji di sini, atau kalian mempunyai kemahiran yang ya misalnya mau ke sini tapi nggak tahu ya tujuannya apa, kalian komen aja di bawah, komen nanti kamu mau kerja apa dan gaji di sini itu berapa, kamu komen aja di bawah, ntar saya cariin ya. Maksudnya cariin gimana? Oh iya, kalau gaji misalnya kamu ngejahit, pandai ngejahit gitu, berapa maksimal atau minimal gaji di Malaysia untuk seorang penjahit, nanti saya akan cariin ya. Oh ya teman-teman, saya ada di ibu kota Kuala Lumpur, tepatnya di Danau Kota ya, namanya Danau Kota, tapi nggak ada danaunya sih, namanya aja Danau Kota. Ini teman-teman, ups, JPJ udah kena tuh. Iya, jenis mobil yang saya bawa sekarang jenis mobil Pro 2 Axia ya, nggak tahu kalau di Indonesia mungkin Agya atau Ayla atau apa gitu, nggak tahu deh. Oh, itu dilarang U-turn, dilarang patah balik. Oh, pantesan aja itu tadi JPJ itu ya. Itu JPJ-nya. Mungkin dia patah balik di sini. Nyari penumpang ya. Dan buat teman-teman yang masih belum subscribe, tolong ya, tolong banget. Tolong di subscribe deh. Siapa tahu ntar ada rezeki kan. Dapat dah. Oh iya, pagi ini teman-teman saya lagi keliling-keliling ibu kota Kuala Lumpur ya. Ibu kota Kuala Lumpur tempatnya di Danau Kota, Jalan Genting Kelang gitu namanya. Kita nyari penumpang dulu ya guys. Dan buat teman-teman yang mau nge-request seputaran TKI Malaysia, TKI Indonesia yang ada di Malaysia, atau kalian mau nanya-nanya tentang seputaran kerja di sini, atau apa, atau penghasilan di Malaysia, kerja apa, kalian boleh komen di bawah ya. Atau kalian mempunyai bakat dari Indonesia, kalian mempunyai bakat tapi gak tahu mau ke Malaysia, mau kemana, kalian klik aja di bawah, komen, request, ntar insya Allah saya di sini. Teman-teman, motor ini lagi ngetop banget ya. Motor apa kalau di Indonesia, MX King. Di sini lagi famous-famousnya. Tengok layar perempuan aja ngebawa kayak gitu. Kalau di Indonesia gimana ya? Laku juga enggak? Di sini laku banget ini MX King. Jadi barangnya yang kita ini udah ketemu ya teman-teman. Jadi kita udah ngambil barangnya. Ini loh barangnya. Ngambil kayak apa?
jendela gitulah, tingkap, orang Malaysia bilang tingkap ya. Kita kembali ke tempat kerja lagi. Kerja, semangat kerja ya teman-teman. Balai Polis Setapak, mungkin teman-teman banyak yang tahu ya, yang udah pernah ke sini, mungkin ada yang udah pernah bekerja di sini, ya mungkin udah tahu ya, Setapak kawasan sini, kawasan Setapak. Sepi banget hari ini guys, sepi banget, sepi. Hari ini sepi ya. Gak ada yang mau nge-grab kali, gak ada yang mau ikut nge-grab. Oh ya. Pusing-pusing jalan-jalan terus, siapa tahu ada rezeki ya teman-teman. Rezeki mah gak kemana. Udah aja kita jalan aja terus. Dari pagi sampai jam berapa sekarang ya? Sampai jam berapa di sini? Pukul 11. Sampai pukul 10.52 baru dapat satu penumpang aja. Itu pun enggak jauh banget. Ya enggak apa-apalah, dari rezekinya kayak gitu. Baru dapat satu penumpang, siapa tahu nanti ada yang mau ikut gitu. Ya benar banget, SMK Danau Kota, SMK Danau Kota, SMK itu kalau di Indonesia SMP ya teman-teman, menengah, sekolah menengah kayak gitulah. Mana nih orangnya? Kita masuk aja, mana sih masnya? Mas, barangnya udah sampai mas, mana sampean mas? Kita turun aja dulu ya. Kita turunin aja, minta bayarannya udah. Iya, bismillah. Oke guys, sudah nyampe. Oke guys, alhamdulillah satu penumpang udah turun ya. Meskipun penumpangnya bukan orang sih, ya gak apa-apa lah, satu penumpang yang penting udah turun. Oke, kita nyari rezeki lagi. Kita muter-muter lagi di seputaran Malaysia ya, terutama di Bin ya, di ibu kota Kuala Lumpur ya. Dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar TKI Malaysia atau gimana ya, kamu boleh klik di bawah komen. Mau nanya-nanya seputar sini, seputar Malaysia di Kuala Lumpur tentunya terutama, kalian komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Yaudah kita kerja dulu ya, nyari penumpang lagi, nyari penumpang di ini lagi. Oke, see you. Terima kasih. Assalamualaikum.